Jaden. Jalan. Kok gak senyum lagi, Dun? Pada hari ini, dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya ingin menyampaikan perkembangan daripada kasus JD, ya. Tersangka JD berkaitan dengan narkoba. Jadi tadi malam jam 11, jam 23.00, penyidik sudah menandatangani surat perintah penahanan. Surat perintah penahanan kepada tersangka JD untuk masa 20 hari ke depan, ya. 20 hari ke depan. Jadi hari ini sudah dinyatakan sudah ditahan dan saat ini sesuai dengan SOP jadi akan kita masukkan ke rutan narkoba Polda Metro Jaya. Tentunya tadi sudah lihat ya sebelum dimasukkan ke rutan penyidik ke dokes, kemudian ada dokter ya, dokter yang mengecek kesehatan tersangka JD. Tujuannya ya ingin melihat apakah tensinya, apakah itu yang bersangkutan itu ada sakit atau tidak di situ. Jadi pemeriksaan awal sesuai SOP sudah kita lakukan. Awas, awas, awas.